Presiden Soekarno pernah berpesan, "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri." VOC Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengeruk kekayaan, juga untuk menduduki wilayah dan merebut kekuasaan. Sistem VOC sangat licik. Mereka mengadu domba rakyat yang dulunya hidup damai, nyaman, dan tentram. Watak keserakahan dan strategi VOC yang masih menjadi warisan tradisi masyarakat sampai sekarang adalah taktik memecah belah. Keinginan menyingkirkan orang lain, keinginan menggeser posisi orang lain, keinginan untuk menduduki kedudukan orang lain, keinginan menjatuhkan orang lain, keinginan menguasai, dan seolah selalu paling benar. Ini adalah sifat-sifat utama dari VOC. Kelompok tertentu sering memainkan divide et impera atau memecah belah dan berkuasa. Integrasi sosial kita dipecah dalam kepingan-kepingan kelompok. Semua itu dilakukan demi kepentingan pribadi. Konflik kewarganegaraan sering disponsori oleh produksi narasi kaum elit dengan menggunakan sentimen suku, agama, ras, dan budaya. Kondisi keterbelahan itu dimainkan untuk memecah belah fokus anak bangsa yang menatap harapan masa depan. Nah, apakah di tempat kerja kalian atau di lingkungan kalian ada yang punya sifat seperti ini? Tulis di komentar ya.